Halo teman-teman Kicomania, dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan mengulas yaitu ternak murai itu gampang atau susah. Ternak murai itu bagi saya sangat mudah. Kenapa saya bilang sangat mudah? Mungkin yang selalu mengikuti video-video dari Graham Berka, di video apartemen ini launching kurang lebih hanya paling baru beberapa hari kemarin ya, yang sempat viral di media sosial baik di televisi swasta. Namun di video kali ini saya nggak bahas tentang viral, tapi saya mau mengasih tahu informasi bagaimana caranya kok bisa mengatakan MBRK itu ternak mudah. Jadi begini, pas pada saat saya launching kemarin mengisi burung beberapa ratus pasang di area sini, itu paling baru seminggu belum ada. Namun bukti nyatanya di sini sudah mulai pada ngangkut sarang dan bahkan sudah ada yang bertelur. Nah, untuk spekulasi saya ini mungkin sangat ekstrim ya, karena baru satu minggu kok sudah pada bertelur, apakah itu dibuahin atau enggak. Nah, yang menentukan nanti pada saat live streaming lagi, pada saat nanti akan saya unggah video lagi beranak, bertelur, dan lagi manen anakannya. Makanya ikutin terus video-video saya di live streaming dari mulai Facebook ataupun YouTube, dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Oke? Nah, ini contohnya ya. Nah, kita ambil sampel ini. Ini tampak pejantannya, yang betinanya itu ada di bawah. Nah, itu kelihatan ya betinanya. Itu posisinya sekarang dia lagi gondolin sarang atau ngangkutin sarang. Nah, apalagi yang ini sebelahnya udah ketahuan banget kalau dia lagi mainin sarang. Itu dia sudah mengangkutin sarang dan tidak lama lagi dia akan bertelur. Nah, ini eksperimen yang sangat luar biasa sekali. Duit ya. Yeah. Nah, ini Pak, yang seperti ini Pak. Bisa diambil gambar ini mau ngangkutin sarang. Nah, ini sudah ngangkutin sarang. Biasanya burung yang sudah ngangkutin sarang kayak gini, ini kurang lebih dalam beberapa hari yang akan datang dia sudah mau bertelur. Ya, saya ulang lagi ya, burung yang biasanya sudah mau ngangkutin sarang seperti ini, dia beberapa hari lagi dia akan bertelur. Nah, dia nanti kalau sarangnya sudah bulat, sudah rapi, nah dia pasti akan bertelur. Nah, ini sudah mulai mau diambilin ke glodok gitu. Ini eksperimen yang sangat luar biasa sekali tentunya ya, bosku. Karena apa? Karena baru launching kemarin diisi, tapi induk-indukan dari KMPRK atau pasang-pasangan murai batu ini sudah mulai beradaptasi dan mulai sudah bermain-main di dalam kandang tangkar dan sudah mulai ngangkutin sarang dan sebentar lagi tentunya bertelur. Tidak cuman ini aja, para kicomania khususnya penggemar Graham Berka, ini ada berbagai macam induk-induk yang banyak sekali ya. Nah, ini kalau ini lagi kondisi dorong ekor. Nah, ini dorong ekor. Ini penjodohan. Ini juga sudah mulai main-mainan ini. Dan teman-teman MBRK, untuk yang cucak rowo, sementara informasi dari cucak rowo ini belum ada reaksi apapun. Artinya belum ada ngangkut sarang atau belum ada reaksi untuk dia lebih ke jenjang berikutnya. Tapi dia masih main-main saja dan masih akur-akur saja. Belum ada tonjolan dia untuk bereaksi ke birahinya dia. Oke, sekarang sahabat Kicomania, kita coba yang lantai kedua. Lantai kedua ya, Pak. Nah, di lantai kedua ini, sahabat Kicomania, ini juga udah ada sekitar berapa ya? Dihitung di buku tadi ada sekitar 10 pasang yang sudah mulai angkut sarang. Nah, ini di korden seperti ini ya, kayak main ketoprak. Ini satu. Nah, indukan ini sudah mulai. Wah, ini malah udah nggak ada, berarti dia lagi bertelur ini.
Dan masih banyak lagi yang lagi pada beranak, bertelur. Itu juga pada ngangkutin sarang itu. Untuk foxnya, coba kita intip foxnya. Untuk foxnya sementara belum ada reaksi yang berguna ya. Jadi kita harus tunggu Pak Lantai yang bawah. Ini ada air gemurun atau gemericik ini adalah fungsinya untuk mendesain supaya burung-burung itu kayak kembali di habitat, yang dimana kembali ke habitat itu mendengarkan suara-suara alam ya, air gemericik seperti itu. Nah, itu untuk teman-teman Geraha MBRK, hunian eksekutif apartemen di Geraha MBRK, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Untuk teman-teman yang mau datang, silahkan langsung datang di Geraha MBRK untuk belajar bareng, breeding bareng bersama Geraha MBRK. Karena itu sebenarnya tidak sulit, sebenarnya mudah. Yang sulit itu adalah karena orangnya kita sendiri yang tidak pernah tekun dengan apa adanya burung-burung yang bandel atau burung yang kurang. Ini jadi kita koreksi-koreksi di media sosial manapun, yang jelas nanti akan ketemu titik terangnya. Oke? Terima kasih, salam sukses selalu, salam MBRK.